Sudarlun, petani di Kabupaten Pidi mulai melakukan panen terhadap jagung varietas 18 yang dibudidayakan tanpa menggunakan pupuk mengandung kimia. Dengan usia tanam 45 hari, petani mampu menghasilkan 7 hingga 8 ton jagung dan dihargai Rp4.200 per kilogram. Total 15 hektar jagung tanpa pestisida yang ditanam di kawasan ini. Jagung ini sangat berkualitas. Ini kalau misalnya harga pasaran ini berapa, Dik? Biasa saya beli kadar ini 4.200. 4.200. Kita bisa beli 4.500. Kenapa? Ini ori, betul-betul. Ya? Tidak mengganggu dengan kesehatan masyarakat kita kalaupun mereka makan. Tidak mengganggu dengan kesehatan ayam kita kalau ayam kita yang makan. Akses ke lokasi kebun jagung sendiri berada sekitar 6 km dari pinggir ruas jalan nasional dan harus ditempuh dengan rute yang mendaki dengan kondisi jalan rusak dan berdebu. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.